istri Rasulullah yang punya anak ke sapa? Aisyah kan? Aisyah. Aisyah punya anak, Misalnya iki laki-laki perempuan. Iki sapa perempuan iki? Fatimah. Fatimah iki rabi karo. Fatimah iki rabi karo. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali karo Fatimah duwe anak neh. Mbah anak-anake Hasan Husain ya toh. Hasan Husain. Nah, Hasan Husain ini sudah tidak ada pernasaban sampai Rasulullah. Nah, saling ini Mas. Yang namanya pernasaban itu kan kepada ayah. Bin. Ali bin Abi Thalib gitu. Muhammad bin Abdullah, nyapa kok ora Muhammad bin Aminah. Karena pernasaban itu kepada bapak. Karena setelah sampai kepada perempuan itu jalur pernasaban putus. Jadi kenapa kakek Rasulullah yang kita kenal sekarang itu adalah ke Abdul Muthalib? Karena Abdul Muthalib itu adalah ayahnya Abdullah dan Abdullah itu adalah ayahnya Nabi Muhammad. Kenapa kakek Nabi Muhammad yang dari Aminah kok tidak pernah kita ketahui? Sampean ngerti enggak? Ngerti toh? Padha pikiran ngerti. Nah, jadi yang namanya pernasaban itu dari laki-laki, dari ayah. Nah, kan anaknya Rasulullah sing ngetoknya anak kan kur Fatimah toh. Fatimah kan wedok. Iya. Gitu. Aisyah, istri Rasulullah Aisyah toh. Sing anaknya sing laki-laki ini sebelum mempunyai anak sudah gugur. Sudah mati. Tertinggal perempuan Fatimah. Ya, berarti anaknya Rasulullah karo Aisyah iki Fatimah iki wedok. Berarti setelah iki anaknya Fatimah iki pernasabane kepada Ali bin Abi Thalib. Hasan, Husain ini pernasabannya Rene. Gak ada ini pernasaban sampai Rasulullah, gak ada. Jadi kalau ahli tarekat mengatakan bahwa guru mursyid mereka itu adalah orang yang masih ada hubungan keturunan sampai kepada Rasulullah. Itu gini Mas. Soalnya apa? Ini harus diatur, skenario ini harus diatur dengan Allah. Kalau hubungan pernasaban Rasulullah itu masih ada sampai sekarang, dikhawatirkan orang tersebut yang memiliki pernasaban sampai Rasulullah itu bisa jadi disembah dan bisa jadi diagung-agungkan meskipun dia tidak agung. Walaupun Rasulullah ini agung, tapi keturunannya ke bawah belum tentu, Mas. Mutus nasab negatif ya, Nayo? Ada mutus nasab. Iya, ternyata. Bun, ya? Bun, cekap. Bun. Ini presentasi nih, Mas. Mulak nih.